reason is the moment you've waited for. Bener, kamu bener. Yang lihat itu loh. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. Buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel a feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's blood and open. It's the preacher in the pulpit and you find delusion. Saudara-saudara, dimanapun kita saat ini berada, kita akan menyatukan hati kita untuk halo, selamat pagi Leaders OTG Indonesia. Nah, ucapkan buat teman-teman di pagi hari ini, di mana saya sudah lihat antusiasnya teman-teman semua ya untuk hadir di acara conference call pagi hari ini. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, saya juga mau menyapa bagaimana kabar kalian ya, apakah semuanya baik-baik di awal tahun 2021. Nah, di hari Jumat ini teman-teman, saya akan membantu teman-teman untuk menjadi host acara ya teman-teman ya, karena pada hari ini saya akan membedah ya gimana kisah sukses dari seorang leaders ya. Nah, di sini teman-teman saya akan kasih clue-nya ya. Dan kalau teman-teman ngefans berat sama beliau, pasti teman-teman tahu ya, dan cepat-cepat diketik di kolom komentar leader yang saya maksud ya teman-teman ya. Nah, beliau ini teman-teman menjadi seorang EBD alias Executive Brand Director ya dalam jangka waktu 2 tahun ya, keren ya. Jadi 2 tahun itu teman-teman bayangkan dia mengejar 2020. Nah, uniknya teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2020 pandemi dan semuanya lockdown, dan biasanya semuanya apa yang kita rencanakan itu hancur total ini ya, bukan kayak gitu. Nah, kenapa intinya beliau ini malah di era pandemi seperti ini beliau malah bisa achieve goal-nya. Nah, ya. Beliau ini adalah seorang bapak muda, seorang penulis buku, dan seorang entrepreneur yang sudah mempunyai banyak bisnis ya, dan biasanya judulnya adalah Palu Gada, teman-teman. Lo tanya pasti gue ada, ini yang gitu. Dan beliau ini sukses membangun bisnisnya online ya sebagai digital marketer, teman-teman. Dan dia sudah mempunyai sebuah PT dan memperkerjakan lebih dari 100 karyawan. Dan enggak akan berlama-lama lagi, teman-teman. Ya, betul. Saya panggilkan Bapak
Pak Hemas Puspito. Yuk, Yes. lognya mana teman-teman supaya Bapak Hemas Puspito-nya cepat muncul. Halo, selamat pagi Selamat Bapak pagi. Hemas. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, baik. Ini sambil Tetap sambil semangatnya Pak sharing Hemas ya. Iya, ini sambil sambil link Iya. share link sisi ke tim-tim grup ya, grup sebelah lagi juga pada sisi. Pagi, 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 Dok. Oke. Nah, saya ini teman-teman ya, sebelum Bapak Hermas ini masuk di Newskin teman-teman, saya ini salah satu fansnya teman-teman ya. Jadi makanya saya ini terhormat sekali ya untuk mengajukan pertanyaan kepada beliau. Nah, kalau teman-teman ngefans ya silakan Bapak Hermas perkenalan diri secara singkat Pak supaya teman-teman di sini juga lebih kenal akrab dengan Pak Hermas. Silakan. Oke, baik. Tapi sebelumnya saya mau cross-check dulu, Dok. Dokter Stefani, apakah suara saya clear? Terdengar? Clear, Pak. Aman ya? Oke, baik ya. Siap, terima kasih Dokter Stefani. Saya bersyukur sekali diundang ke sini. Kenapa? Karena di sini banyak senior-senior saya, dan saya bersyukur juga di sini ada Pak Roni Bulani ya. Aduh, saya bersyukur kenapa? Karena saya bisa banyak belajar juga dari rekan-rekan senior yang ada di sini. Dan perkenalkan Bapak Ibu semua, rekan-rekan saya Hermas. Background saya memang saya berkecimpung di dunia, awalnya bekerja di marketing research consultant. 3 tahun, sempat handle beberapa brand, cuma sering banget pulang subuh, Bapak-Ibu ya. Dari dulu sudah diajar untuk siap kerja keras, akhirnya memutuskan untuk membangun bisnis. Karena beberapa orang bilang membangun bisnis itu enak. Ya udah, saya dari tahun 2011 sampai sekarang. Saya bangun bisnis, seperti yang tadi Dr. Stefani bilang, ya palu gada bangun banyak bisnis. Ya, pokoknya ada lihat bisnis ini bagus, saya jalankan. Lihat bisnis ini bagus, saya jalankan. Nggak punya berbagai macam bisnis. Tapi karena mungkin nggak ada sistem, nggak ada mentor, dan akhirnya saya mengalami kendala yang nggak mudah dalam bisnis, hingga loss lebih dari 2 miliar. Kondisi yang nggak mudah membuat saya pribadi menyadari bahwa bisnis yang saya jalankan ternyata ada risikonya yang namanya konvensional. Saya mengenal Nuskin 2 tahun lalu, dan saat itu kok saya ngelihat Nuskin berbeda ya. Nuskin berbeda banget, ada mentornya, ada sistemnya. Kalau kami dulu ikut training itu bayar mahal, Dok. Ya, di Nuskin kok gratis seperti itu. Dan dari sana saya berpikir, coba awalnya saya coba kerjakan. Dan saya cinta banget sama 5 key point Nuskin, Dokter Stefani. Ya. Trennya naik, apa produknya inovatif, partner terpercaya, profitnya besar, terus ada sistemnya, dan juga ada mentoringnya. Itu yang membuat saya jatuh cinta sama Nuskin. Ya. 5-5-nya, jadi nggak cuma produknya, tapi nggak cuma sistemnya, tapi semuanya. Akhirnya saya putuskan, mengambil keputusan untuk menjalankan Nuskin dengan benar, dengan total. Saya total sejak bulan Oktober 2018, dan puji Tuhan, ya, bulan Desember, income pertama yang saya terima, saya juga nggak nyangka, itu tembus di angka 42 juta. Dan dari sana saya bilang, wah, ini bisnis yang seru banget ini, dan saya bilang ke istri saya gabung juga, dan di bulan keempat bisa tembus 2 kali lipat, dan saya bersyukur ini karena berkat Tuhan. Salah satu hal yang saya lihat, karena bukan cuma saya yang bisa bertumbuh, tetapi tim-tim, karena ada sistemnya, jadi bukan karena sayanya. Karena kalau di Etnovate mungkin sayanya, karena ada sistem seven-nya, ada mentornya, dan saya masih mengerjakan bisnis, Dr. Stefani. Jadi saya punya komitmen dari jam 8 sampai jam 1, ya, ngerjain bisnis, ya, kalau malam kadang-kadang meeting sama teman-teman bisnis, tapi dari jam 2 sampai sore atau malam saya ngerjain Nuskin. Jadi tetap bisa kerjain bareng-bareng, ya, tinggal PR-nya adalah lebih ke why-nya sih. Saya punya why yang besar sehingga apa yang harus saya kerjakan harus all out. Itu Dr. Stefani, mungkin singkatnya, kalau panjang nanti nggak selesai-selesai. Mantap, keren banget Pak Hermas. Nah, untuk yang saya tangkap berarti Bapak Hermas ini memang tertarik dengan peluang bisnis New Skin ini memang karena sistem mentoringnya ya Pak ya, seperti salah satunya di conference call pagi hari ini. Nah, yep. Di sini teman-teman leaders juga ada loh Pak yang baru memulai bisnis New Skin ini. Nah, dan yep. Pertanyaan saya yang pertama Bapak Hermas,
bagaimana perjalanan awal di New Skin Pak Hermas selama 1 tahun awal? Mudah-mudah saja, kan tadi kan kelihatannya enak nih, langsung income puluhan juta dan sebagainya. Emang itu ya Pak ya, nggak ada jatuh bangunnya. Kalau mau dibahas jatuh bangunnya bisa gimana? 99% itu ya. 1% enak doang. Oke. Okay. Itu ya dok pertanyaannya. Jadi apa iya. yang kita tangkap ini, apa yang kita tangkap cuma di atasnya doang. Iya. Oke, okay, saya bongkar ya dok. Ya, saya bongkar, kita bahas setajam. Silet ya. Baik. Ya. Karena pertanyaan dokter Stephanie kita bongkar-bongkaran, izin dulu nih sama Pak Roni Bulani, boleh nggak saya bongkar semuanya ya? Minta izin, boleh nggak dok nih? Ya. Waktunya Pak Hermas. Baik, pilih siap. Yang saya... paling penting, paling berkesan. Siap, baik. Jadi jadi gini, dokter Stephanie, saya ngelihat miskin itu bukan jangka pendek dok. Jadi kalau Bapak-Ibu semua yang baru pertama kali hadir dan juga baru pertama kali masuk dan menjalankan bisnis kian, oh, bongkar habis, siap Pak Roni. Oke, okay, baik, udah diizinin sama Pak Bos ya. Baik, thank you Pak Roni ya. 1 bulan pertama saya belum menghasilkan income. Mungkin rekan-rekan semua, kok enak ya, kata siapa? 1 bulan, 2 bulan pertama itu saya butuh perjuangan. Tapi saya nggak nyerah, rekan-rekan. Saya paham bahwa yang namanya bisnis butuh 2 tahun, 3 tahun untuk balik modal. Di bisnis konvensional, butuh 2-3 tahun balik modal. Ya, tapi di New Skin, rekan-rekan semua, saya melihat bahwa bisa lebih cepat. Tapi juga ada yang lama. Nggak masalah mau lama atau cepat. Selama kita berjuang, all out, punya wayang besar, fokus dalam sistem, gitu ya, bisa kok. Saya 2 bulan, 3 bulan pertama pasti ada yang nanya, Mas Hermas pernah ditolak nggak? Bukan pernah ditolak ya. Saya mengakumulasi sekitar 200 orang. Ditolak. Bukan tim, ditolak Dr. Stephanie. Ya, banyak banget saya mengalami penolakan. Ya. Tapi dok, saya punya mindset begini. Buat saya pribadi, saya menjalankan bisnis kini itu fokusnya nolong orang. Nolong orang, nolong orang. Karena kalau fokusnya kita jualan, fokusnya kita nawarin bisnis, fokusnya untuk selling, maka cuma ada 2 mindset. Laku, ditolak. Mindset saya adalah nolong orang. Kalau nolong orang, mindsetnya beda. Mau dibantu, it's good. Nggak mau dibantu, nggak apa-apa. Jadi saya plong. Ya, mau dibantu, saya lagi forming nih, ngejelasin New Skin. Dia nggak mau, mau dibantu, it's good. Nggak mau dibantu, nggak apa-apa. Karena buat saya, New Skin itu harta karun. Jadi, tapi harta karunnya masih dibungkus. Kantong kresek. Ya. Kalau, saya cuma mau ngasih tahu, kalau misalnya mau saya bantu, it's good. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Jadi saya 200 orang, 300 orang pertama-tama, saya mengalami penolakan yang kalau otak orang kan buat saya bukan penolakan. Ya buat saya lagi bantu orang, tapi belum nemu aja orang yang siap saya bantu. Saya diajarkan bahwa saya bantu orang yang mau dibantu. Kerja sama yang kerja. Kalau dia nggak mau, nggak apa-apa. Nggak apa, saya doakan semoga nanti dapat hidayahnya. Semoga dapat berkahnya nanti, kayak gitu sih, nggak masalah. Jadi awal mulanya emang nggak mudah. Tapi saya bersyukur punya mentor, conference call, ada fly-in, pokoknya saya ikut sistem banget. Termasuk SAC Summit. Awalnya saya nggak nurut. Ya, awal ngapain sih ikut beginian? Ah, paling materinya sama. Ah, ngapain sih ikut beginian? Paling gini. Sama kayak orang-orang pada awalnya. Nggak nurut. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu, rekan-rekan semua pengen berhasil di Nuskit, udah kuncinya nurut aja. Udah, nggak usah pakai cang-cing-cong, nurut aja. Saya tuh tipikal yang 100% nurut. Dalam perjalanan saya nggak nyangka, Dr. Stephanie. Jadi disuruh, ayo rekrut yang banyak, bawa orang yang banyak, bantu orang, bawa orang ke BON, dulu masih offline. Ya. Ya, gitu dok. Seperti itu, saya fokusnya nurut aja. Baik, berarti dokter, halo. Dokter Stephanie. Oke, barusan drop Pak Hermas. Oke, ya, siap. Saya rangkum ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini bahwa 1 bulan pertama tidak ada income ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang di sini jangan galau
Kalau belum, rekening bunyi, ya. Karena seorang Bapak Hermas yang aduhai, tetap nggak dapat income-nya, teman-teman, ya. Tapi yang disini saya harus bawahi, tolong mindset-nya, ya, Pak, ya. Berarti yang harus kita benahi dulu, ya. Setelah itu, yang kedua adalah kita mau kerja dengan orang yang mau bantu dirinya sendiri juga, ya, Pak, ya. Oke, okay, ya, pertanyaan kedua, ya. Kan tadi saya mengedifikasi Pak Hermas tuh, penulis buku, digital marketer, entrepreneur. Pertanyaannya, Pak, untuk sukses di bisnis ini, haruskah punya background yang wow-wow seperti itu? Kalau misalnya di orang biasa saja yang belum ada pengalaman bisnis, gimana tuh, Pak, kira-kira? Oke, siap. Pertanyaan bagus banget, Dr. Stefani. Jadi, Bapak-Ibu semua, saya memiliki tim punya berbagai macam background. Ya, saya punya 80 orang bidan Bapak Ibu yang nggak pernah bisnis. Ya, dan salah satu bidan saya, ya, Desember kemarin memenangkan Jumpstart, ya, dan menjadi senior brand director dan dapat income total lebih triple digit. Itu bidan, nggak pernah bisnis. Ya, saya punya eyang-eyang Bapak Ibu, usia 64 tahun bisa dapat income double digit. Tapi apa yang menyamakan ya dengan yang lainnya? Sama, fokusnya adalah bantu orang rekrut masif. Dan juga ikut dalam sistem, ya punya wayang besar Bapak Ibu, ya. Jadi enaknya Nu Skin itu karena ini konsepnya platform, ya, dan ada sistemnya, udah tinggal ngundang aja, masukin ke dalam sistem. Saya punya bahkan yang backgroundnya itu sama sekali nggak pernah bisnis. Jadi awam pun bisa. Ada yang bilang, Mas Hermas kan punya personal branding, punya ini. Yes, itu adalah kelebihan. Tetapi saya mau cerita, Bapak-Ibu semua, setahun pertama saya offline, saya belum pakai, udah pakai tapi nggak benar-benar pakai. Karena saya begini, saya pernah bilang ke Pak Roni Bulan, izinkan saya belum pakai, jadi saya nggak posting sama sekali di sosial media. Sampai sekarang, Dr. Stefani, saya belum pernah posting di sosial media. Bukan berarti nggak boleh, tapi saya memang memutuskan untuk tidak posting di sosial media. Karena kan memang saya membawahi brand saya, Etnove. Jadi fokus saya adalah, udah Nu Skin pakai WA aja. Intinya, saya cuma mau bilang, kalau Bapak-Ibu nggak harus punya follower yang banyak, hanya pakai WA aja, pakai ilmu FFBC. Nah, itu udah ilmu Aroni Bulan yang paling keren lah. FFBC, selama Bapak-Ibu punya 4 orang yang siap kerja bareng, itu bakal gaspol remplok. Udah, nggak harus teman-teman punya background yang keren banget, tapi awam sekalipun bisa. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Ilmu yang saya dapat, yang mematahkan pemikiran saya. Saya kalau nggak kenal Pak Hermas, saya akan berpikir bahwa Pak Hermas itu punya omset yang besar karena dari online ya teman-teman ya. Ternyata salah total. Offline. Ya. Total salahnya. Nah, jadi seperti yang Bapak Hermas bilang, untuk tahu FFBC, mungkin teman-teman saya nggak akan bahas di sini, jadi teman-teman bisa tanya ke mentornya masing-masing ya. Oke, pertanyaan yang ketiga, Pak. Siap. Mindset apa yang harus kita bangun ketika pola kerja kita harus berubah karena lockdown ya, Pak ya? Karena tadi kan Pak Hermas bilang offline, terus tiba-tiba lockdown dan harus ditransisi ke online. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini sebelum pandemi pun ya Pak ya, ada beberapa yang menggunakan sosial media ya untuk mendapatkan lead bisnis. Nah, tapi yang saya lihat ada yang memang efektif untuk produktif menghasilkan omset dan ada yang tidak. Nah, itu kira-kira menurut Bapak Hermas kenapa sih? Oke, baik ya. Alright, wah ini pertanyaan yang bagus banget rekan-rekan semua karena iya saya trainer sosial media banyak yang nanya kenapa nggak Mas Hermas langsung aja jebret. Nah itu dia. Yes, jadi gini teman-teman, jadi saya mau cerita dikit boleh ya. Berbicara mengenai membangun bisnis yang menggunakan online, ada yang namanya step, ya. Jadi ada kunci untuk mengclosingkan seseorang yaitu membangun trust. Catat Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat. Trust. Ya, trust itu ada di tengah-tengah. Ya, trust itu ada di tengah-tengah antara message ya sama forming. Ya, message itu adalah marketing plan, forming adalah sebelum marketing plan. Jadi forming
ada trust, sama ada marketing plan. Nah, biasanya orang pakai sosial media, nawarin bisnis Nuskin, nawarin produk Nuskin, itu langsung jebret. Promo, jebret. Ya. Langsung tawarin. Beda cerita kalau Dr. Ferji. Dr. Ferji kan sudah membangun brand-nya. Sehingga sudah ada trust-nya. Nah, masalah PR-nya adalah untuk membangun trust seperti Dr. Ferji atau orang-orang yang jago di sosial media, butuh waktu. Nah, gimana buat kami yang istilahnya masih baru nyemplung? Ada satu kunci di sosial media yang perlu kita lakukan. Yang saya di online ya. Saya melakukan yang namanya forming dulu. Jadi, contoh kalau misalnya di OTG kan selalu bilang, kasih video 10 menit, kasih WB online. Saya nggak pernah langsung kasih WB online atau kasih yang video 10 menit. Saya selalu gali dulu why-nya dia. Jadi saya nggak langsung, Bu, ini ada bagus banget, jebret, ini ya, tonton ya. Nggak akan ditonton, beneran deh. Nggak akan ditonton. Karena kenapa saya harus nonton? Apa pentingnya buat saya? Biasanya yang saya lakukan adalah, saya pakai WA, saya ajak ngobrol, saya forming, saya ajak ke dalam Zoom, saya ngobrol. Ngobrol, apa kabar, gimana, sibuknya apa. Lalu saya masukin sedikit tentang 5 point. Emang Ibu nggak kepikiran bisnis online? Tapi kalau saya boleh saran, Bu, membangun bisnis online itu harus memiliki 5 syarat ya, Bu. Yang pertama harus begini-begini. Yang kedua produknya harus begini. Yang ketiga partnernya 4-5. Ih, keren banget ya, Mas Hermas. Nanti Bapak-Ibu semua, Ibu, kalau misalnya mau belajar lebih lanjut, ya kita janjian lagi ya. Jadi, bahkan di session yang pertama, kalau buat saya pribadi, saya nggak pernah langsung jelasin terus. Saya tahan dulu. Sampai dia mulai penasaran, udah mulai warming. Besoknya saya ajakin, Bu, kemarin kan kita sudah ngobrol ya. Misalnya nih, saya pengen ngejelasin lebih lanjut terkait mengenai sesuatu yang bisa membantu Ibu menghasilkan extra income. Ibu terbuka, Bu, untuk belajar lebih lanjut? Oh, boleh deh, Pak Hermas. Baru saya masukin, saya jelasin marketing plan Nuskin. Ya, itu pun saya jelaskan dengan sederhana. Jadi, saya tidak pernah menjelaskan marketing plan Nuskin langsung di pertemuan pertama. Haram hukumnya buat saya pribadi, dan itu juga boleh diterapkan. Jangan langsung. Karena orang butuh di-warming dulu. Butuh apa ya? Nggak bisa langsung. Pemanasan. Termasuk jualan produk. Kemarin saya closing huge fan. Terus saya PB45, saya juga closing TR90. Nggak bisa langsung. Jadi, saya bridging dulu. Bangun trust level dulu, ajak ngobrol, ajak forming. Tapi 1-2 kali bridging aja. Nggak perlu sampai panjang. Kadang-kadang tuh yang lama panjang. Nggak di follow up. Ya. Nah, tapi ada satu kunci, Dr. Stefani. Tapi saya juga melakukan hal yang sama kok, Mas Hermas. Melakukan caranya Mas Hermas, forming dulu. Pertanyaannya, udah pakai rumusnya Pak Roni belum? Ini grupnya Pak Roni udah paling keren. Ada rumus Pak Roni, 30 yang di forming. Closing 1. Tembusin angkanya. Penuhin angkanya. Kalau Bapak-Ibu nemu orang yang biasa aja, bukan strong leads, itu 30 closing 1. Dan saya adalah bukti nyata dari apa yang disaringkan Pak Roni di awal-awal lockdown. Dan Bapak-Ibu semua, saya harus jujur, waktu awal lockdown, Maret, April, Mei, omset saya turun jeblok Bapak-Ibu semua. Nah ini karena ini para leader ya. Turun jeblok 70-80%, lebih rendah bahkan dibanding 5 bulan pertama saya menjalankan bisnis. Tapi mindset saya, ada satu mindset yang saya pegang, saya diajarin sama mentor saya, Dr. Dilasari. Miliki mindset profesional, Herma, selalu ada cara. Kalau profesional, itu kayak orang kerja. Orang kerja kan gini, kalau kita nggak nemu caranya, pasti kan kita akan cari tahu. Kebanyakan orang, kalau orang mindset nggak profesional, mindset nyambi kerja, kalau nggak nemu cara, ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah deh, saya quit deh. Ya udah deh, saya nah gitu, kebayang nggak? Ya. Tapi kalau mindset profesional, selalu ada cara. Pasti akan nemu, selalu ada cara, pasti akan nemu. Saya cuma diingetin gitu, selalu ada cara. Saya langsung kepikiran, pasti ada cara, pasti nemu. Saya dulu awalnya nggak percaya, bisa nggak sih closing homes, Pak? Bisa nggak sih closing 15 juta? Ternyata bersyukur banget ya, bahkan Desember kemarin, grup kita, itu bisa jual lebih dari 110 paket bisnis. Wow. Ya, itu waiting list sampai, berebutan, ya sampai jam 23.59. Artinya mindset profesional, terus nemuin pola kerjanya tadi, 30 closing 1 kalau lead saya biasa. Tapi kalau strong lead, 10 closing 1. Ya, ini teknis banget ya, nggak apa-apa ya. 10 closing 1. Sama, saya menerapkan satu ilmu dari OTG yang paling simpel. Daily 3. Nah, saya daily 3. 3 orang, kalau saya daily 4 ya. Daily 3-nya 4 kali. 3 orang daftar nama baru. Ya, 3 orang yang di-forming. 3 orang yang di-presentasi. 3 orang yang di-follow-up. Ya, 3 orang customer ya. 3 orang customer. Jadi itu 3 orang. Nah, itu sering dibahas di OTG, mungkin nanti rekan-rekan bisa belajar. Daily 3 itu, Dok. Daily 3, 31 mindset profesional,
Keren ya Pak Herman ya. Jadi tuh teman-teman dengerin, profesional kata kuncinya ya. Kalau nggak ada jalan satu, pakai jalan yang lain. Banyak jalan menuju Roma teman-teman ya. Dan game of number ya. Kalau yang biasa aja 30 orang closing satu, kalau struggle-nya 10 closing satu teman-teman ya. Jadi kalau ditolak satu, bapernya satu bulan, gawat teman-teman ya, gawat banget ya. Sekarang pertanyaan keempat. Tadi kan Pak Hermes bilang di akhir Desember aja sampai antri tuh 110 paket bisnis ya. Ini paket bisnis di sini adalah paket home spa. Berarti ini digunakan semua lead-nya Bapak Hermes ya untuk membentuk momentum bisnis ya di tahun 2020 berarti. Iya. Ya, karena saya nurut apa kata mentor. Jadi kata Pak Roni Bulani, ada fokus yang namanya paket power of one. Menggunakan ilmu 1, 2, 3. Saya terapin itu. Awalnya memang saya fokusnya ke paket bisnis. Tetapi pelan-pelan abis dari paket bisnis, saya juga harus membangun customer base. Jadi dua-duanya dong. Paket bisnis iya, customer base iya. Customer base pakai ilmu 352. Ya, 352. 30 customer, 5 premium, 2 tambah baru. Kenapa saya paket bisnis? Karena pada saat saya menjelaskan ke orang, semua orang hampir semuanya butuh extra income. Ya, maka ketika butuh extra income, saya tawarkan produk, kadang-kadang mereka pikir 3 kali. Tapi kalau misalnya, aduh saya nggak punya budget, justru karena nggak punya budget, ya, join dengan paket bisnis. Ya. Dan saya ceritakan waktu saya juga join nih, Dr. Stephanie, saya tuh nggak punya duit waktu join. Ya, Pak Roni bulan ini paling tahu, saya nggak punya duit, loss, boncos, ya. Tapi saya menyadari bahwa saya harus ambil keputusan. Karena saya melihat Nuskin itu potensial banget. Akhirnya saya pinjam duit sama Pak Mertua. Pinjam sama papa mertua, Dr. Stefani. Bayangin, udah nggak pakai. Udah lah, bodo amat. Pokoknya nggak pakai harga diri ya. Pokoknya. Tapi saya bersyukur, Bapak-Ibu, keputusan terbaik saya adalah 1M. Minjem. Ya. Dari sana, Bapak-Ibu semua, ya akhirnya saya memutuskan untuk saya menjadikan ini sebagai pola duplikasi. Terus kalau misalnya nih ada orang yang join sama kita, belum beli paket. Nggak apa-apa. Tapi saya dampingi mereka. Karena gini, Dr. Stefani, ada satu kunci nih, Bapak-Ibu semua. Penting banget. Kenapa kok Mas Herma bisa kencang banget jualan paket, jualan apa BB45 gitu ya? Orang itu nggak beli paket karena punya duit. Dulu saya berpikir orang beli paket karena punya duit. Ternyata salah. 97% tim saya nggak punya duit. Hanya 3% yang punya duit. Ya, bisa dihitung oleh jari. 90% tuh nggak punya duit. Ternyata orang beli paket bisnis, join paket bisnis karena apa? Belief. Ya, karena belief. Jadi gini, teman-teman. Orang yang punya duit belum tentu beli paket kalau dia nggak belief. Tapi orang yang nggak punya duit, kalau dia udah belief, dia akan bela-belain pinjam duit. Bagaimana biar mereka belief? Masuk cemplungin ke conference call, ya, masukin ke wrap up, kita punya wrap up seminggu sekali, seminggu dua kali, masukin ke fly-in. Udah, itu yang paling bagus. Cemplungin. Bahkan Bapak-Ibu saya punya cara. Kalau mereka belum beli paket 8,5, beli dulu tiket saksanya. Kenapa? Saya punya pengalaman nih, Dr. Stefani, dia belum beli paket, pas udah ikut Saksa Summit, belinya 2 paket. Padahal nggak punya duit. Karena beliefnya udah boom. Beliefnya boom naik. Ketika udah beliefnya naik, dia akan melakukan segala sesuatu. Nah, problem orang adalah belum belief nih, kita paksa-paksa. Ayo dong, Bu, beli paket. Ayo dong, Bu, beli paket. Ayo dong, Bu. Mau itu promonya dapat beli home spa, dapat flat. Mau itu promonya beli home spa, gratis home spa, nggak akan beli. Kalau dia nggak belief. Ya, maka kuncinya belief. Cemplungin ke dalam sistem biar beliefnya naik. Luar dan three-way call. Luar biasa. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini kuncinya. Nanti masalah event saya akan sounding di bagian akhir ya. Nah, pertanyaan kelima ya. Untuk mendapatkan omset besar tadi kan nggak mungkin Pak Hermes kerja sendiri, harus membangun tim solid ya, apalagi 3 powerline. Nah, apa sih resep rahasianya Pak Hermes supaya timnya itu kompak banget? Intinya tuh kan kayak gitu, gimana tuh? Oke, siap. Wah, ini pertanyaan bagus juga. Ini kayak pertanyaan saksam gitu, ini pertanyaan bagus banget. Iya. Kayaknya itu pertanyaan titipan itu. Saya tahu ini pertanyaan titipan ya, baik. Oke. Teman-teman semua, bagaimana cara bangun tim yang solid? Saya selalu mulai dari diri saya. Bapak-Ibu nggak pernah punya tim yang solid, nggak pernah punya tim yang cepat, kalau Bapak-Ibu nggak cepat. Kuncinya, Bapak-Ibu, ambil keputusan untuk mau berhasil. Ambil keputusan untuk mau cepat.
Speed of the team is speed of the leader. Kecepatan dari para tim adalah kecepatan dari Anda sendiri. Kalau Anda cepat, belum tentu tim yang cepat, ya. Apalagi Anda yang nggak cepat, maka saya cepatnya harus di atas lebih cepat. Jadi cepat di atasnya ada lagi yang namanya harus lebih cepat. Energi harus dari leader. Jadi waktu tim saya pada rontok nih, jadi saya cerita nih Dr. Stefan, waktu lockdown tuh rontok, belief-nya drop semua. Tersisa cuma sedikit. Tapi saya mengambil keputusan, saya nggak boleh nyerah. Maka saya harus leader jump first. Saya harus ambil keputusan bahwa bisa. Saya yakin bisa. Pasti nemu. Akhirnya saya lakukan yang namanya pola daily three setiap hari. Saya mulai sharing ke rekan-rekan leader. Awalnya nggak semua mau. Tapi akhirnya saya diajarin sama mentor saya, Dr. Yosari, pasti akan nemu kok. Pasti nemu yang kerja bareng-bareng. Pelan-pelan saya baru ada leader baru, ya Pak Agung, Pak Yoga. Saya nggak nyangka mereka bulan keempat jadi brand director. Dua-duanya, bulan keempat jadi brand director pakai online. Daily three, terapin mereka pakai terapin daily three. Lalu tiba-tiba Mas Yaf jadi believe, ini lain. Jadi akhirnya saya membangun mindset jadi singa yang lapar. Mata elang cari orang yang tepat. Ya. Singa yang lapar tuh kita punya semangat yang membara. Ya. Saya bagaimana membangun tim yang solid, saya fokus untuk dari diri saya sendiri yang harus gaspol, remblongnya harus dari diri saya. Lalu tim-tim akan mereka menular, dan cara menularin mereka supaya itu bergerak bersama-sama, saya masukin, cemplungin ke dalam event. Ya, saya masukin ke event, ke Sak Summit saya cemplungin. Kemarin Sak Summit saya bawa 150-an ya. Ya Desember, saya targetin untuk yang Februari ini 200-an. Ya, sekarang udah 160 yang ikutan. Saya mau jualan lagi sampai 200 tiket. Terus fly-in, biar mereka solid, saya bangun energinya. Fly-in saya bawa kemarin bulan Oktober sekitar 220. Terus Desember kemarin bawa sekitar 350. Saya jualan tiket. Ini event yang bakal mengubah hidup kamu. Terus saya briefing rutin. Setiap ada promo, setiap ada program, saya briefing rutin, saya coaching, ya, beri energinya ke sana. Nah, memang kadang-kadang karena saya masih kerja, jadi ya saya briefingnya malam. Saya kalau jam 8 sampai jam 1 harus ngerjain Adnovate, saya briefingnya setengah 11 malam, jam 11 ya nggak apa juga. Tapi beri waktu, beri energi, beri koordinasi sama tim, dan kita memberi diri. Ya, karena kadang-kadang kita itu nyambi, tapi hatinya juga nyambi. Kalaupun Bapak-Ibu nyambi, hatinya jangan nyambi, harus full heart. Sehingga Anda memberikan energi, ya, energi apa? Energi dari diri Anda supaya tim-tim Anda juga solid, juga bekerja bareng-bareng. Oke, ini ternyata kata kuncinya, teman-teman, ya. Nah, untuk ini kan sudah jam 8, Pak Hermas, ya. Jadi memang waktu kita sudah pas banget. Dan untuk yang terakhir, Pak Hermas, sebelum kita berpisah dengan teman-teman, ya. Nah, tadi Pak Hermas selalu bilang conference call, selalu bilang fly-in, selalu yang terakhir sukses pamit, bahkan Pak Hermas sendiri mendeklarasikan targetnya 200 tiket dan sekarang sudah 160 tiket. Nah, buat teman-teman yang ada di sini, virtual sukses pamit ini akan diadakan Februari, ya teman-teman. Nah, gimana caranya Pak Hermas, ya kan kalau tadi itu katanya cara menjualnya itu adalah bilang ini adalah tiket yang merubah hidup kamu. Nah, ada lagi nggak supaya teman-teman di sini semua bisa nyontek plek ya seperti jargonnya Pak Hermas, amati tiru dan plek nggak usah dimodifikasi sama sekali untuk menjual tiket virtual sukses summit-nya. Oke, baik ya. Saya menggunakan skrip, Dok. Skrip saya simple. Nah, ya, mau tahu skripnya Bapak Ibu ya? Skripnya iya, pakai copywriting. Simple. Misalnya saya nanya ke Dr. Stefani, misalnya Dr. Stefani adalah tim saya misalnya. Dok, kalau saya boleh tahu waktu kemarin kita sesi forming, awal-awal kita ketemu, waktu itu goal income-nya berapa ya? 30 juta Mas Hermas. Oke, Dok. Goal-nya 30 juta ya. Pengen tercapai di bulan apa? Oh, kalau bisa sih cepet sih Mas Hermas. Kalau bisa bulan ketiga, bulan keempat, gitu. Oke dok, dokter pengen lambat apa cepat nih? Cepat, beneran dok pengen cepat. Serius nih pengen cepat, bener lah. Kalau mau cepat, kudu mesti wajib harus ikut Sak Summit. Beberapa tim-tim saya yang cepat, ya hampir semua tim-tim saya yang cepat karena ikut Sak Summit. Jadi saya itu menjual tiket Sak Summit, itu saya ngambil dari why-nya dok. Jadi saya nggak nge-push mereka. I don't beli, mereka nggak akan beli. Saya ngambil dari belief-nya dia. Dia goal-nya apa? 30 juta per bulan, 50 juta per bulan. Apa why-nya dia? Saya mau why-nya pengen dapat income buat orang tua, anak mau sekolah. Kalau mau cepet, ya bawain ke Sak Summit. Jadi saya mengambil itu. Saya mengambil why-nya dia,
kalau misalnya mau ngejar 30 juta, ya, ini tiket cuma 950.000, cuma 1,1. Jadi dia akan ngerasa bahwa tiketnya worth it ya. Kalau Anda bilang mahal misalnya, oh mahal, Mbak, bahkan tadi gue 30 juta, ini cuma 1 juta loh. Ya, ini cuma 1 juta. Ya. Jadi kebayang nggak? Ya. Nah, dari sana akhirnya orang-orang ngelihat bahwa ini tiketnya nggak mahal. Kayak gitu. Sambil kita cerita story. Ya. Jadi sebenarnya itu paketnya kita bagiin dari why-nya, cerita story juga tentang bagaimana kita juga harus punya tiketnya. Lalu yang ketiga, ceritain kelebihan-kelebihan. Jadi itu prosesnya ada 3 step. Mulai dari why-nya, ya, terus cerita tentang inspirasi story-nya, ya, yang ketiga baru ceritain kelebihan-kelebihannya. Oh, oke, okay, ada titipan pertanyaan dari Pak Roni, ya. Harus dijawab ini, Dokter Stefani, ya. Oke, okay, kalau nggak dijawab nanti saya akan di-kick dari Zoom, ya. Oh, itu Ibu Roni. Oh, oke. Okay. Oh, bukan Bulani namanya, sekarang Bu Roni. Ibu Roni. Baik. Oke, okay, baik. Terima kasih Bulani pertanyaannya. Saya ikut Success Summit itu di bulan ke Februari ya. Bulan ke Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Saya nggak ngerti apa-apa saat itu. Saya nggak ngerti apa-apa. Yang saya tahu cuma saya nurut. Kalau Hermes kamu mau berhasil, udah kuncinya. Saya nurut. Saat itu saya langsung ngajak 35 orang untuk hadir ke Success Summit di bulan awal-awal saya jalankan Nuskin. Langsung ngajak 35 orang. Dan awal-awal saya datang ke event itu, saya ngeliat ini, aduh itu event penuh dengan bawang. Itu penuh dengan bawang. Saya menangis sepanjang session. Ya, jadi bahkan kebanyakan orang nangis itu kan karena session yang kalau Pak Roni itu ya, Pak Roni itu kan jebret ya. Itu orang pada nangis. Saya nggak nangis cuma pada session Pak Roni. Di session pertama pas tepuk tangan saya udah nangis. Saya ngeliat bahwa ini event banyak orang mengalami perubahan hidup. Dan kehidupan mereka jauh lebih tidak mudah dibanding saya. Sehingga saya menyadari bahwa saya bersyukur bisa ditemukan dengan OTG ini. Ya, bisa bersyukur ditemukan dengan Nuskin. Jadi ini changing life banget. Dari hari pertama, saya benar-benar dibongkar habis. Benar-benar dibongkar habis bahwa apa sih yang menjadi goal saya? Saya nggak pernah ngalamin yang namanya goal setting. Kalau bukan di Nuskin. Jadi hidup saya benar-benar ditatar ulang, benar-benar dipola lagi. Terus nggak cuma tentang mindset-nya, diajarin tentang leadership, diajarin tentang materi-materi teknis di sana, ya. Dan saya ngelihat bahwa ini membedakan, karena background saya trainer network marketing, Dr. Stefani. Saya pernah mentraining top 10-nya network marketing. Tapi saya ngelihat Nuskin itu berbeda banget. Jadi kalau ada rekan-rekan semua yang belum pilih sama Nuskin, aduh, gemes cubit nih ya, kalau belum bilang. Ini keren banget Bapak Ibu. 5 key point itu punya kelebihan dibanding yang lain. Ya, terlepas dari berbagai macam. Pokoknya ini powerful banget. Dan belief itu saya kedongkrak. Jadi kalau Bapak Ibu mau tim-timnya belief 100%, 1000%, udah cemplungin aja ke Saksan. Itu langsung beliefnya naik 1000%. Yang saya alami Bapak Ibu di awal-awal saya ikut Nuskin, itu naik banget. Ya, naik banget. Ya, beliefnya naik banget. Dari situ saya langsung all out, langsung gaspol. Dari sana saya bersyukur di bulan ke-9 jadi senior brand director. Ya. Jadi buat saya pribadi, aduh ngejelasinnya itu agak kelu ya. Maksudnya, udah tuh, ini keren banget. Aduh, keren banget. Jadi benar-benar dibongkar semua. Dari belief-nya, mindset-nya, apa, step-by-step-nya, teknisnya, goal-nya. Ya. Bukan siapin tisu deh kalau di sana ya. Bahkan event virtual. Dulu saya berpikir virtual, paling energinya beda, karena online. Ya ampun, itu dari sesi pertama udah ditabok-tabok. Nangis dari hari pertama. Jadi, itu keren banget. Jadi virtual, benar, Bu Helen. Aduh, kangen banget sama Bu Helen. Jadi, kebayang nggak? Jadi, yes. Jadi, kalau teman-teman belum ikut Success Summit, aduh rugi bandar. Kalau ikut Success Summit, menang banyak. Aduh, wajib ikut. Jadi, virtual Success Summit buat saya pribadi, itu tidak menurunkan energi. Sama. Malah kelebihannya bisa ikut dari berbagai macam kota. Ya, bisa ikut dari berbagai macam kota. Jadi nggak akan ada kendala lagi mengenai transportasi. Ya, jadi udah keren banget. Jadi saya kalau tadi Bulani pertanyaannya adalah apa yang saya alami di awal-awal gitu ya. Benar-benar saya diajarkan tentang leadership, ya, tentang mindset, goal saya, tujuan hidup saya. Kalau Bulani selalu bilang, kalau ada sesuatu kehidupan yang kamu bisa capai,
yang kamu bisa tanpa harus memikirkan tentang uang, yang kamu bisa melakukan segala sesuatu. Apakah kamu mau benar-benar mengerjakan itu? Saya mau banget, ya. Saya mau banget, ya. Saya punya misi dalam hidup, ya. Bagaimana bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan saya berpikir bahwa untuk menuju ke sana, saya harus perjuangkan itu, ya. Makanya saya dalam bisnis juga punya bisnis saya loss, ya. Saya punya beruang dalam hidup saya, maka saya harus all out. Termasuk di Etnovet saya juga harus all out. Memang nggak mudah di lockdown. Tapi Bapak Ibu, kalau kita melihat itu nggak mudah, ya. Saya punya satu istilah jargon namanya justru. Ilmu handling objection, ya, justru. Jadi gini, kalau ada orang bilang, aduh lockdown, aduh pandemi, aduh PSBB, saya nggak punya duit, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya nggak bisa ngomong. Ilmu saya pakai justru. Justru karena kamu nggak bisa ngomong, join Nuskin dari sana. Aduh saya nggak punya paket, nggak punya duit. Justru karena nggak punya duit, maka wajib untuk join Nuskin biar punya duit. Tapi saya pengen cepat, ya. Tapi sangatnya justru karena nggak punya duit, ya pengen cepat. Udah ikut sistem, ya. Tapi saya pengen ngebut, Mas Hermas, pengen ikut Saksami, tapi saya gini-gini. Udah, pokoknya justru karena kamu pengen cepat, wajib untuk ikut Saksami, ya. Jadi saya menggunakan ilmu justru. Justru itu mengubahkan banyak apa, ya. Ya, termasuk cewek. Ada pertanyaan, Mas Hermas, kan saya cowok, ya. Kapan saya jalanin bisnis, kan? Justru karena kamu cowok, ini market gede banget. Maka tim-tim saya itu banyak cowoknya, ya. Tim-tim saya banyak cowok, banyak sekali cowoknya. Karena market paling gede adalah, karena kalau cowok itu beli tas cuma 3 tahun sekali, ya. Beli kaos itu paling setahun 2 kali, 3 kali. Cewek itu beli kaos, ih lucu banget. Ih tasnya lucu banget. Itu beli, ya. Marketnya gede banget. Dan saya melihat bahwa New Skin itu punya berbagai macam kelebihan yang pakai 5 key point itu. Jadi, ya itu Dokter Stefani itu Bu Lari. Jadi ya aduh nanti kalau mungkin session khusus kali ya kapan-kapan ya. Iya. Kalau setengah jam kayaknya nggak cukup ya. Ini sudah WA saya sudah bunyi Pak Hermas, ini titipannya sebenarnya banyak tapi mohon maaf ini kita sudah cut ya karena kita sudah over. Siap. Teman-teman. Siap. Dan thank you banget buat Pak Hermas untuk kesempatannya. Kalau kita todong lain kali jawabannya harus yes. Ya, oke. Terima kasih Pak Hermas. Sama-sama. Nah, buat teman-teman yang lain ya, sebelum kita out dari conference call pagi ini, kita akan lihat dulu bocoran klip dari Virtual Success Summit untuk bulan Februari supaya kita kerasa tuh hawa-hawanya. Apalagi kata Pak Hermas, is a must, teman-teman. Ya, yuk kita tonton dulu. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Bener, kamu, bener yang lihat itu loh. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at ya. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see, getting closer. Just surrender, cause you feel a feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a preacher in the pulpit, in your blind delusion. Sekian dari acara kita hari ini dan jangan lupa sponsornya langsung oyo-oyo teman-teman memelas supaya mereka ini punya tiket punya karena yang
saya dengar OTG sudah tidak menjual lagi. Jadi pastikan Anda memelas-melas baik-baiklah sama upline sponsor Anda, teman-teman ya, supaya teman-teman punya tiket bersama tim sehingga menjadi berkat untuk banyak orang dimanapun kalian berada. Oke, sampai jumpa di conference call hari Senin, teman-teman. Saya Stefani, saya undur diri dulu dan sampai jumpa.